攞手攞 pad 啊，即係攞左手攞電話嗰啲嘢。佢而家就反而呢啲仲用腦力咯，呢邊佢都可以咁樣喐佢。慢慢啦，自己喐下喐下。我食佢哋，你哋啊嗌啊，你中意買咩食就買咩食，知唔知？啊，我買月餅又又唔知食乜嘢哦。月餅。Kembali lagi teman-teman di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana hauma? Oke teman-teman, di video kali ini aku tuh habis kasih makan majikan aku ya teman-teman. Dan ini tuh gak habis ya sayang, mungkin ini bakalan aku makan. Tadinya kata bos aku tuh kasih aja ke Titi, tak usah lah gue aku bayar ya wis. Itu endok dan pork. Nah terus di sini guys, majikan aku itu cuma maem. Nah seperti ini, tapi mejanya kepek. Jadi majikan aku tetap makan tuh banyak banget mangkoknya, si ciloro. Telu ya, tiga mangkok empat ini. Jadi ini ada gunting, ada sendok garpu, ada sendok. Jadi majikan aku itu Zriwe. Dan ini dia bekas-bekas tisunya dia. Ya Allah, pokoknya majikan aku itu tisu ya, kalau kayak satu kali lap itu langsung satu kali. Kalau udah kotor banget kayak gini tuh ya, dia tuh gak mau guys kayak gini kan bersih. Kayak lap apa gitu. Kan kadang dia suka ngiler lap satu kali, kalau dua, kalau gak dua kali udah dia gak mau lagi tisu basah. Dan ini juga, ini tuh pagi-pagi jenggelek melek ya, bangun tidur ini itu cuci muka pakai ini dua. Dan ini tuh mau aku ini tuh tisu bekasnya mau aku pakai lagi ya Allah, tisu bekas majikan ini. Dan di sini kalian udah lihat ini udah banyak banget. Nah ini Aduh, bestie kalian yang jadi TKI Hong Kong, pokoknya jangan kaget. Ya orang Cina seperti ini, kayak aku udah ngumpulin ya, jadi TKW mulung tisu bekas majikan. Tisu bekas majikan ini banyak banget, ini tisu basah guys. Pokoknya asal kalian tahu, di kamar mandi itu udah kayak warung, stok dan persediaan barang-barang itu banyak banget. Oh my god, mau tahu? Oke, aku kasih tahu ke kalian ya, bahwa di kamar mandi itu terasa warung.
Nah, ini dia guys, lihat kan, ini tuh kamar mandinya itu kecil. Jadi kayak warung guys tuh. Itu aku jelek banget kayak. Majikanku sih cowok kalau habis mandi kelambi kotor kayak 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 kayak, kayak sempak karo kelambi karo idelah nang keranjang. Dan ini tuh kepek guys sampai buri ya. Nah, jadi seperti itu ya, bestie, teman-teman. Jadi di kamar mandi aku itu ada warung ya, warung kecil-kecilan. Itu baru belum seberapa. Nanti kapan-kapan kalau majikan mamah udah pergi ke panti jompo, aku bakalan kasih tahu ke kalian ya, lihatin sepil ruangan rumah majikan aku. Jadi rumah majikan aku itu kecil banget, cilik seupil. Tapi desainnya oke banget, oke lah, keren. Maksudnya banyak, jadi ora berantakan loh guys. Jadi simple, banyak apa ya? Banyak tempat-tempat sing kena nggo ndeleng, sing kena nggo wadah kayak gini loh. Nah kayak gini. Dan ini tuh lihat tempat pancinya, kowali-kowali ya. Seperti ini. Dan cuma mungkin cuma ada di majikan aku ya, dur kulkas ditaruh bangku. Aduh. Ini tuh ide aku guys. Jadi ini tuh ide aku tadinya itu pas majikan aku mau pulang, ini tadinya kursi ini itu ditaruh di atas ranjangnya majikan mamah ya. Terus kata majikan aku ini tuh tiu-tiu suruh dibuang ha, dibuang ini sih sayang, ada banyak kursi, ada 4. Tapi ini tuh yang bisa aku pakai, ini yang bisa ditaruh di sini cuma 2 kulkas ya. Nah, jadi ini tuh di atas kulkas, jadi bisa ditaruh cuma 2 terus sisanya dibuang. Nah, seperti ini pada baju kotor, dan ini adalah gandengan makanan-makanan ya, atau sayuran yang bisa ditelah. Inilah, ini tempat sampah, dan ini jadi tempat sampahnya aku serumah itu cuma ada satu ya, ini di dapur. Jadi aku kadang kalau di dapur itu nggak nyaman ya, kadang majikan atau siapa atau keke kalau buang sampah harus masuk dapur. Nah, ini tuh tempat aku ya, sepak aku biasanya duduk di sini. Nah, di atas adalah hongkanci ya, pengering pakaian. Nah, itu abrak-abrak lah. Nah, di sini guys, tempat tisu-tisunya. Jadi ini tuh idenya aku ya. Aku mau minta, tadinya itu di atas mesin cuci ini tuh kosong, nggak ada apa-apa. Tapi aku mau minta ini tuh buat taruh piring-piringnya tuh di sini. Dan ini juga beli, terus ini aku suka pink-pink. Guys, jadi aku tuh beli pink-pink ya sama majikan aku sengaja ya, meskipun baju aku kebanyakan hitam-hitam, tapi aku barang-barang apa, aku tuh suka warna pink. Nah, terus ini juga aku yang beli, ini pakai duit makan aku. Ini juga pokoknya itu bersih ya, pas di sini tuh aduh, oh, suara anak-anak
peralatan apa, jadi kebanyakan aku yang beli. Ya pakai, kalau mahal aku bisa, kan aku dikasih kartu kayak papatong ya atau yoyo card, itu bisa beli buat swa-swa, jadi tinggal gesek-gesek aja. Nah ini juga serbetnya tuh pink. Aku pink, tadinya aku mau beli lagi ini hijau, tapi aku sebenarnya mau ambil warna pink tapi nggak ada yang warna pink. Terus ini cempal juga aku warna pink, tadinya aku bakalan pakai kebanyakan warna pink tapi aku belum nemu peralatan yang bagus. Nah seperti ini. Oke guys, aku mau lanjut mau masak indomie, terus ini mau nyuci. Indomie selera ku. Ini ya guys, TKW serasa anak kos ya, emang ngekos kita di sini, cuma bedanya aku tuh lagi ngekos di luar negeri. Jangan lupa tambahin sambal guys, sambal masak lalu, soalnya bis lalu bis mana sih. Nah oke teman-teman, jadi ini mie nya ya, aku tuh diangkat dulu ya, atau dibiarin kayak gini, biarin kering ya, jangan masih basah, terus diulek sama campur ke bumbunya itu jangan, soalnya rasanya nanti beda guys. Jadi ini aku tuh dikasih tahu teman aku yang ada di Singapura, kau jadi nunggu mie nya itu keliang-liang dulu, nanti mie-nya garing, jadi nanti rasanya bakal mantap, enak, coba gini cobain. Jadi langsung kalau habis ngetes jangan langsung diaduk ke bumbu ya, tunggu dulu sampai nah, oke teman-teman, jadi sekarang wayahnya sarap. Nah ini udah jadi ya, jadi sarap sekaligus makan siang ya, udah jam 11-an. Nah guys, jadi ini ya, kalian itu kalau di luar negeri ya nggak usah cicil, nggak usah gengsi atau nggak usah cicil, soalnya jadi TKW gue ya guys, anggur dewek orang pinter-pinter dewek gue bakal ditindas. Nah ini, jadi ini tuh makanan sisa majikan aku ya, ada si singkulah ya kending, tapi soalnya ini aku yang nyuapin majikan aku. Iya sih ada kulah-kulah cang, tapi kulah sendok kayak gini, tapi suara papa daripada ini dibuang apalagi disisain buat anaknya, itu pasti malah aku gak enak, takutnya nanti malah majikan aku yang cowok malah ngirane ngapa sih panganan di bapak nanyong. Soalnya majikan aku yang cowok itu panganan kalau udah nginep itu gak mau. Terus kayak gini. Terus ini juga dikasih majikan aku yang cowok, dia itu beli rasa ini, dia gak mau dikarenakan pedes, hot ya. Kata majikan aku itu hot, dan ini tuh rasanya juga gak enak guys, ini kayak tipu-tipu pedesnya itu kayak pedes gimana sih rasanya, kayak bukan bon cabe, gak enak. Mungkinnya kalau dikasih majikan udah diterima bayarlah ditampani. Kalau lagi majikan kalian gak kebangetan ya, kecuali anak majikan kebangetan kayak aku dulu pernah pas di Taiwan, seelek majikan sifatnya uteke aku pernah ngelakoni. Aku sering dinai emak-eman kayak mantu, kayak panganan udah basi ya, roti udah basi, udah kedaluarsa, beli di Seven itu yang gede itu namanya sih roti Apollo, yang gede itu kan enak, aku suka itu ya, soalnya ada rasanya terus murah, udah kedaluarsa. Terus karena majikan aku tuh saking banget elek, saking banget kebangetan ya, jadi aku tuh sengaja dibuang di tempat sampah yang buat sayur. Jadi kan kalau di Taiwan kan buang sampahnya itu dipisah, jadi aku sengaja tak buka, tapi aku udah buka, buang di tempat sampah, sengaja kentong lah ya. Jadi aku bilang, kenapa kamu gak makan, itu roti udah kedaluarsa, aku bilangnya gitu. Terus majikanku bilang, oh masya tuh biji, tapi dia tuh gak ngasih aku sarapan lagi. Itu aku tahu pasti dia sengaja, aku sering ngeh, soalnya kadang kayak gini trik majikan ya teman-teman. Jadi dia tuh belikan, dulu aku tinggalnya di Beto, agak ke gunung ya, adanya Seven tempat beli mienpao, toko roti itu agak jauh.
Jadi dia itu kalau beli, kalau aku habis pulang jalan-jalan malam-malam, jadi dia tuh belinya di Seven. Terus aku tahu udah kadaluarsa, dia tuh aku tahu bungkusnya itu dibuang terus diganti plastik biasa yang ada roti lah gitu loh ya, kayak plastik kilon lah gitu. Terus aku tuh tahu bungkusnya dia itu dibuang di tempat sampah kamar mandinya majikan aku. Nah terus aku pas lagi buang sampah kan aku lihat, aku mikirnya kayak gini, wah majikan aku kok doyan roti kayak gini ya. Pas aku lihat-lihat kadaluarsa, duh kayaknya majikan aku nggak doyan lah makan makanan yang di Seven kayak gitu ya, belinya yang mahal. Oh ternyata kayak gitu, sekali-kali emang harus dilawan kalau majikan kalian kayak gitu. Tapi kalau majikan kalian itu baik ya masih hikey lah, aku masih bisa nerima ya. Ya udah mending kalian diem aja, orang dikasih ya diterima ya. Jadi kayak gitu guys, jadi TKW itu harus super pinter. Kayak ini makanan udahlah dipangan bae nek ora soalnya kowe malah kencoten ora weruh bulan ini kayak aku dan ini lemu. Oke guys, jadi aku mau makan siang. Sekian video dari aku. Jangan lupa bantu aku kasih like, komen dan share video aku ke teman-teman kalian. Oke, bestie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.